Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Trail Fans Official semuanya. Apa kabar? Di pagi hari ini tanggal 17 Januari 2020, saya bersama Kang Yusril sedang ada di PJL Sudirman, sedang menunggu kedatangan MTT Placer dan PBR dari arah Wanaraja. Kita akan menyaksikan bagaimana cara kerja MTT Placer itu. Seperti apa kinerjanya? Saksikan terus channel Rail Fans Official. Sebelum lanjut, yuk kita sama-sama bangun channel ini dengan cara subscribe channel Rail Fans Official terlebih dahulu, supaya lebih rajin lagi dalam mengupdate seputar reaktivasi Cibatu Garut. Baiklah sahabat Rail Fans Official semuanya, kita sudah menantikan kedatangan Placer MTT dan PBR melintas di PJL Sudirman Babakan Abin. Inilah detik-detik kedatangan Placer dan PBR melintas di Sudirman. Saksikan terus channel Rail Fans Official, dan nanti kita akan menyaksikan bagaimana cara kerja Placer di PJL Sudirman sampai ke Babakan Abir ini. Sangat luar biasa. Wah, inilah kedatangan Placer MTT dan PBR. Wah, ternyata sudah datang. Wah, wah, sebentar lagi kita akan melintas melewati PJL Sudirman ini. Wah, inilah dia kedatangan MTT, Placer dan PBR untuk yang ketiga kalinya melintas di Sudirman Babakan Abir sampai ke Guntur. Dia PBR-nya dan Placer melintas. Nah, mantap. Mantap jiwa, akhirnya kita bisa mengabadikan momen perlintasan PJL Placer dan PBR ini. Mantap. Kita akan menyusuri ke sana, mengikuti Placer dan PBR ini sampai mana PBR dan Placer ini berhenti. Saksikan terus channel Rail Fans Official. Jangan lupa subscribe untuk menyamakan channel kita semuanya. Mantap, bahwasanya Stasiun Garut akan segera aktif. Mantap. Baiklah sahabat, akhirnya kita bisa mengabadikan momen penyeberangan atau pelintasan Placer MTT dan PBR di Babakan Abir ini. Kemarin kita nggak sempat ya mengupload atau mempublikasikan kedatangan PBR dan MTT ini. Sekarang kita kesampaian, alhamdulillah. Menyeberang, Placernya melintas di.
Baiklah sahabat Rayo Fans official semuanya, kita akan menyaksikan cara kerja MTT Placer dan PBR ini. Saksikan video ini, simak sampai habis. Jadi ternyata begini proses pengerjaan Placer di babakan akhir ini. Tujuan pengerjaan Placer ini gunanya untuk meluruskan rel atau menyempurnakan ya, supaya tidak ada anjlokan nanti pas dicoba sama kereta api yang umum tentunya. Perhatikan baik-baik dan simak, inilah cara kerja MTT Placer yang baik dan benar. Jikalau yang belum mengetahuinya, inilah dia. Nah, saya akan menyuguhkan sedikit cuplikan cara kerja Placer MTT di babakan abir ini. Luar biasa, kawan. Pergerakannya semakin cepat, jalur reaktivasi Cibatu Garut ini. Sebentar lagi stasiun Garut mulai aktif kembali. Mohon dukungannya dan bantuannya dengan cara share semua video reaktivasi ini ke semua sosial media sahabat semuanya, agar masyarakat Garut semua dan di luar kota mengetahui bahwasanya di Garut akan segera diaktifkan kembali kereta api jurusan Cibatu Garut yang sudah 38 tahun silam nonaktif. Inilah dia cara kerja Placer MTT di babakan abit. Ternyata seperti ini kinerjanya. Wah, luar biasa sekali, patut diapresiasi untuk para pekerja dan seluruh tim reaktivasi Cibatu Garut ini. Luar biasa, sangat luar biasa sekali para sahabat semuanya. Dan jikalau sahabat juga ingin bergabung dengan kami di Garaf Garut Rail Fans atau pencetak kereta api, silahkan bisa menghubungi admin di deskripsi di bawah ya, ada nomor kontaknya. Dan bantu juga untuk sosialisasi, menyebarkan informasi yang terkini mengenai reaktivasi Cibatu Garut ini, bahwasanya stasiun Garut akan mulai aktif kembali. Ingat ya sahabat, kita bantu sosialisasi untuk para warga Garut dan sekitarnya. Bahkan syukur-syukur kita sampai berita ini ke luar kota atau luar daerah tentunya, untuk mengetahui bahwasannya di stasiun Garut akan segera diaktifkan kembali. Baik sahabat Rayo Fan semuanya, setelah tadi kita menyaksikan cara kerja MTT Placer ini, sekarang kita menyaksikan melintas MTT Placer ini sampai PJL Guntur. Ternyata banyak sekali warga yang antusias menyaksikan kedatangan MTT Placer ini di PJL Guntur. Sangat luar biasa sekali. Dan sepertinya warga di sekitar Garut ini sudah tidak sabar ya, ingin menikmati atau mencoba jalur legendaris ini yang telah nonaktif selama 38 tahun. Insya Allah akhir Februari stasiun Garut sampai Cibatu akan segera diuji coba. Mantap. Inilah dia para warga masyarakat di Garut ini sangat antusias sekali menyambut kedatangan MTT Placer, kereta pertama yang melintas di PJL Guntur ini. Setelah sekian lama nonaktif, akhirnya kita dapat menikmati kembali momen seperti ini berkat bantuan dari pemerintah juga dan PT KAI. Wah, ternyata sangat antusias sekali para warga di sini menyaksikan pelintasan Placer ini di Sudirman sampai PJL Guntur. Mantap.
Tetap saksikan channel Rela Fans Official, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para sahabat Rela Fans Official semuanya, setelah tadi kita menyaksikan cara kerja MTT Placer dan PBR di babakan Abit sampai PJL Guntur, sekarang kita sudah berada di Sesak Gantung, sedang menyaksikan bagaimana perubahan terkini mengenai reaktivasi di daerah Sesak Gantung ini. Ternyata rel sudah terpasang di sampai ke ujung Sesak Gantung menuju Pasar Darek Dok, ya. Luar biasa sekali, tinggal kurang lebih ya sekitar beberapa puluh meter lagi kereta pemasangan rel ini akan cepat selesai. Intinya tidak akan lama lagi Placer MTT akan melintasi sampai stasiun Garut. Mantap. Pemasangan rel sudah sampai di ujung Sesak Gantung menuju Pasar Darek Dok. Inilah dia sudah terpampang rapi pemasangan relnya, tinggal menunggu kedatangan Placer melintas di Sesak Gantung, dan bentengnya pun juga sudah sempurna. Ternyata sahabat, di luar dugaan kita, setelah beberapa hari ditinggalkan ternyata perubahannya sudah sangat cepat ya seperti ini. Wah, luar biasa kinerja para pekerja PT KAI, memang tiada duanya. Mantap, salut sama para pekerja di PT KAI. Mantap. Oke, sahabat Revenge Official semuanya, tadi kita sudah mengejar Placer MTT dari mulai Sudirman sampai Alik Kelas Guntur ya, Kak Yusril. Betul, bersama Kak Yusril di sini. Mantap. Asli, kira-kira pertanyaan berangnya. Iya, kira-kira bakal nyentar ternyata balik lagi ke sana Placernya. Saksikan terus, stay tune channel Rail Fans Official. Jangan lupa like, dan comment, share, ya, dan subscribe. Mantap, channel kita berdua. Semoga bermanfaat informasi kali ini. Dan memberikan kabar terkini selanjutnya. Tetap saksikan channel Rail Fans Official. Selamat beristirahat, selamat berlibur, dan selamat beraktivitas kembali. Semuanya. Salam Rail Fans Official.